Astagfirullahaladzim, ini mah kucing. Kucing ini. Akbar, ini udah mau jadi anak ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Muiz di channelnya Serbuk Cair. Oke guys, jadi kali ini saya akan reaction video tentang mukbang kembali, yaitu mukbang ASMR, tapi mukbang ini sangat berbeda dengan video-video mukbang sebelumnya yang saya reaction, yaitu mukbang tentang makanan yang tidak lazim dimakan ataupun makanan-makanan yang seharusnya tidak untuk dimakan. Contohnya seperti hewan-hewan yang seharusnya diternak ataupun dipelihara tetapi bukan untuk dikonsumsi. Oke guys, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke videonya. Let's go. Nah, ini video pertamanya guys. Jadi yang pertama ini datang dari videonya Lead ASMR ini yang sudah dua kali saya reaction temunya dia. Dan dia ini sepertinya memakan daging mentah ya, daging mentah yang sangat awet. Nah ini apa nih? Akbar, tikus ini guys, tikus. Jangan dicontoh di rumah ya, don't try at home. Sombong amat. Benar-benar tikus ini. Allah, kok nggak jijik gitu ya? Kok ada suara-suaranya, masa masih hidup? Ada suara tikusnya. Pakai sayuran lagi, makan tikus pakai sayuran. Buntutnya nggak dipotong, masya Allah. Nah ini selanjutnya dari channelnya Bet Kebeta ASMR. Nah, ini dia daging mentah juga ya, sepertinya sih daging sapi. Kalau dilihat dari serat-seratnya, nggak tahu daging babi juga ya. Mentah juga, cuma dicolekin sama si selainya aja itu, selai atau sambel lah. Selai sih, kemungkinan selai. Ya orang-orang yang mau makan yang seharusnya tidak mereka makan gitu. Gila. Ah, apa ini? Ini sarang lebah ini. Iya kan, Dok? Sarang lebah mau dimakan, kemungkinan ini belatungnya ya. Sebenarnya emang belatung-belatung kayak gini tuh dikonsumsi enak, tapi dimasak dulu, karena saya pernah mencobanya juga yang sudah dikukus ataupun dipepes ya. What? What the fuck? Lumayan enak, tapi kalau mentah sih jijik buset. Coba lihat, hancurin jempol lagi, emang enak. Ini datang dari channelnya Chen ASMR ya. Jadi dia makan makanan dari sarang lebah. Lebahnya masih hidup ya. Nah, ini astagfirullahaladzim, ini mah kucing. Kucing ini. Gila. Tega dia ini. Emang sih mungkin dia nggak masak gitu ya, mungkin belinya udah matang, tapi Allah masih ada kepalanya, masih ada telinganya, masih lengkap ini. Saya nggak tega lihatnya guys. Kucing ini,
kucing. Fix ini kucing. Apa nih? Selanjutnya apa nih? Dari channelnya Sosoyung. Nanti juga yang kayak gitu kan. Apa sih ini? Oh, belatung juga. Iya, belatung. Belatungnya warna hitam itu yang si luarnya itu keras tapi kalau digigit dalamnya itu kan dalamnya lembut itu. Mereka terlalu memaksakan sih sebenarnya, ini cuma buat konten aja ya, bukan cuma. Makanya berapa ini apa telur busuk. Allah, kalau di kampung saya namanya telur calang, itu mah udah jadi anak. Masa mau dimakan? Dimakan, dimakan. Gila-gila ya Allah. Astok. Itu lihat, Allahu Akbar. Ini udah mau jadi anak ini. Gila sih. Nah ini selanjutnya apa nih? Cumi masih hidup, tintanya itu masih keluar dari channelnya Mr. Eat ASMR. Today I will eat a lip cut. Apa tuh? I will make it myself. This cut lip, this cuttlefish, this guy is very happy and strong. Ya ini masih seger ya, ini masih kuat. Toilet is next. Oh, ini dibersihkan dulu, mending sih. Akhirnya gue langsung dimakan kayak gitu. Tapi emang mentah. Kalau yang ini gak terlalu jijik sih ya. Oke, jadi videonya sudah selesai, sudah habis. Itulah reaction dari gue tentang ASMR ataupun makanan-makanan yang tidak lazim dimakan ya. Contohnya tadi ada semacam tikus, kucing. Kucing itu dipelihara guys, bukan untuk dimakan. Kalau mereka mempunyai rasa perkehewanan, kemungkinan gak bakalan bikin konten-konten seperti itu ya. Karena ini kan ditontonnya sama publik gitu kan. Bahkan mungkin jutaan orang menonton videonya dia. Kucing itu ya hewan untuk dipelihara. Anjing, kucing itu hewan untuk dipelihara. Tikus memang bukan hewan untuk dipelihara ya, tapi kan seharusnya mereka merasakan jijik dan kasihan gitu. Karena tikus itu sama seperti halnya kucing kan. Cuma mungkin kalau tikus-tikus got, tikus-tikus yang di rumahan itu tidak dipelihara. Tapi kan ada juga kan tikus-tikus yang dipelihara, tikus-tikus yang warna putih itu kan, kalau nggak salah. Nah guys, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan tidak menginspirasi kalian untuk memakan makanan tersebut. Karena menurut gue ini makanan-makanan yang sangat ekstrim, lumayan ekstrim sih. Ada yang makan ulat kan, mual saya, benar-benar mual ini. Oke guys, cukup sekian videonya. Nantikan video-video reaction dari gue selanjutnya. Mudah-mudahan gue bisa nge-reaction video-video tentang inovasi ataupun tentang makanan yang lainnya ataupun pemainnya. Prospek gue kedepannya, gue mau nge-reaction seluruh video-video yang kemungkinan diminati oleh penonton-penonton Indonesia ataupun luar negeri ya, seperti video-video ASMR ataupun video-video lainnya. Cukup sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Lalu terapkan 3M, jaga kesehatan, kemudian jauhi kerumunan. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.